Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, salam persaudaraan sedunia dan kepada sedulur setoyo dimanapun anda berada. Semoga kalian semua dalam lindungan lillahi ta'ala. Dan semoga kalian semua selalu dalam berkah dan barokahnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Terutama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kiranya telah memberikan kita berkah barokah hingga kita bisa bertemu lagi pada saat ini. Ya alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan kekuatan yang full power. Sekarang aku kayak gitu ngomongnya, ya biar agak jengkel aja. Kurang full powernya guru. Kurang full. Kurang full. Saya tuh kan kalau udah deket, biasa agak lasak gitu dia. Saya tuh kalau udah deket-deket cewek itu netizen ada yang jengkel, ada yang gerem, ada yang seneng, ada yang macam-macam itu. Tapi otomatis ya namanya emosi buaya itu udah pasti ada sama mereka itu ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya akan menyerang terus menghibur kalian ya. Saya ingin menyelesaikan Seiba. Coba untuk netizen semua dimanapun anda berada, coba komen apakah Seiba kita segera selesaikan atau tidak. Coba komen. Oke, udah hadir semua nih. Sampai nyuruh hadir? Enggak. Apa? Coba? Enggak, soalnya komennya banyak yang hadir gitu guru. Loh ya terus. Ya nih. Hati-hati Saiba tuh ngeri kali ilmunya katanya guru. Loh yang ditanya bukan itu? Oh ya bukan. Enggak, ini kok pada komennya kayak gitu guru. Yang ditanya adalah apakah Saiba ini segera kita selesaikan atau tidak? Coba. Oh. Ya selesaikan aja kalau bisa guru secepatnya. Secepatnya ya? Secepatnya. Nah. Oke, untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian semua bisa mengikuti alur cerita Saiba ini. Mau bagaimanapun kita tetap ikuti alur ceritanya. Karena gini, Saiba itu tidak tahu uang. Saya udah coba untuk sogok beliau agar satu konten habis ataupun satu konten dia kalah gitu. Tapi beliaunya gak mau gitu loh. Nah ini masalahnya. Masalahnya saya buat uang untuk beliau ini kalah. Tapi beliau gak mau nerima uang. Jadi pertanyaannya gimana orang yang buat video-video itu yang satu kali banditnya langsung mati. Ya namanya sandiwara memang seperti itu. Namanya sinetron juga kayak gitu. Tapi ya intinya kita memang sulit. Mereka gak mau disogok. Gak ada yang mau disogok. Ya jadi kita harus pelan-pelan ikuti alur ceritanya. Ikuti jalurnya dan ikuti bagaimana perkembangannya Saiba ini. Oke, okay, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, kita sebelumnya akan salawatan dulu. Biasanya saya kalau menyentuh seseorang, dia akan ikut bersalawatan. Ya, baik. Untuk kalian semua netizen dimanapun kalian berada, saya akan bersalawatan. Dan kepada netizen yang dimanapun anda berada, semoga kalian bisa ikut bersalawat. Yang belum pinter, ya salawatannya belajar pelan-pelan. Yang udah pinter, ya salawatnya bareng-bareng. Yuk, salawat apa yang pertama? Saya coba untuk salawat yang Prabu. Bukan. Salawat ini dulu, Jibril aja dulu. Nah, nanti baru saya konah. Bukan. Yang Prabu. Oke. Yang pertama kita akan selawatan Jibril. Ikut ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul faqanuri, anta iksirul wali, anta misbahul suduri. Sallallahu ala Muhammad sallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat jangan pernah berhenti untuk berselawat, dan kelanjutannya kita akan menuju ke tempat si bangsat-bangsat ataupun keparat-keparat, yaitu para bandit Saiba yang sudah mengumpulkan antek-anteknya. Dan dia mulai mengumpulkan para-para ksatria yang akan diculik dan akan dijadikan anteknya. Ksatria PSS, apakah kalian siap untuk berjuang? Siap! Apakah kalian siap untuk meneguhkan iman? Siap! Apakah kalian siap untuk mempertaruhkan nyawa kalian? Siap! Semangat ya. Wah, ini luar biasa ini. Kita harus selesaikan hari ini karena kita nggak bawa duit. Kalau kita bawa duit mau kita sogok ya Saiba supaya hari ini satu konten ini habis. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya kita gitu alur ceritanya kita ikuti. Sambil berjalan, yuk ikut saya. Dengan membantu Allah ya Muhammad, kita akan bersalawatan. Salawat salu alaika salam karimun habibana ya sayyidina Allah ya Muhammad. Astagfirullahaladzim. Saya resah sekali mendengar guru. Memang saya sudah mengetahui titik mereka tempat ritual. Dan saya enggak tahu apakah para kesatria PSS yang selama ini yang sekarang ini tidak ada di sini, apakah dalam pengaruh dia ataukah sedang diritualkan, saya tidak tahu. Intinya kita akan selesaikan mereka. Saya ingin melihat kelebihan-kelebihan kalian semua untuk menunjukkan ekstensi kalian, menunjukkan ekspresi kalian, dan tunjukkanlah bahwasannya kalian adalah kesatria PSS yang tidak mudah dikalahkan. Siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Maju. Jijiran mereka berubah. Ya, saya sudah resah saya mendengarnya dari kemarin ini.
Tenang. Cinta, hadapi kalian semua. Hadapi mereka semua. Astagfirullahaladzim. Lahir saya ternyata ada yang benci juga. Cinta itu. Memang dia kuat. Dia diturunkan oleh Saiba. Lihat itu. Kepada dia. Dan aku ingin bertemu dengan Saiba saat ini juga. Percuma aku membunuh kalian, percuma aku menghabiskan kalian, karena kalian akan bangkit terus kalau tidak dihentikan Saibanya. Kau tidak akan bisa bertemu dengannya. Gak bisa? Apa alasannya gak bisa? Kenapa kalian ketawa? Hei, gak ada yang lucu, kenapa kalian ketawa? Karena pengikut saya itu gila, Mas Ron. Iya. Kamu bilang. Ya. Kau pikir mudah untuk itu kau bicarakan. Hadapi kami dulu. Milia. Di mana sebagian daripada kesatria kami? Mereka kami sekap di tempat yang aman. Dan siapapun tidak akan bisa melihat.
termasuk kaum karim. Aku tidak bisa melihatnya. Saya hanya berharap perdamaian dan tinggalkan Kabupaten Langkat ini jauh-jauh lah, pergi jauh. Jika ada perdamaian di Kabupaten Langkat ini, tidak akan pernah damai. Kamu mau tahu bahwasanya di Kabupaten Langkat ini ada yang namanya perdamaian. Perdamaian Setabat? Ya, dia dekat Kampung Kruni. Dan agar kalian tahu, Langkah itu rumah itu seseorang yang dulunya tinggal di sana. Ya. Depan galon. Itu perdamaian namanya. Dan jika kalian masih bersikeras untuk tidak mengikuti apa yang saya harapkan, pergi jauh dari kenakan ini, maka kita akan berperang. Kami tetap akan menantang kalian. Menantang? Benar. Kita harus memberantas mereka. Turun ke negeri. Jika ini yang kau mau, maka perperangan akan segera. Hancurkan mereka. Oh, Nilia. Kenapa kamu begitu ambisi setelah kau menjadi antek Saiba? Untuk saat ini, saya ingin padepokan hancur. Kau ingin padepokan hancur? Ya. Bukankah padepokan sudah tidak bisa kalian masuki? Kenapa kalian masih berharap dan berambisi? Saat ini sengaja saya. Oh gitu. Karena suatu saat kehancuran itu akan pasti datang. Nyi. Siap. Siap. Serang. Hajar! 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 Hajar
Kamu bukan Yulia kan? Antas kau mati saja tidak menggu bisa menghantar karena kau bukan Yulia. Itu punya saya. Astagfirullahaladzim. Apa kau? Sipilau. Eh, alisau kena bulu. Aku nak tempeling tadi. Kangon. Kami tidak terkalahkan. Mereka tidak bisa dikalahkan. Mengapa kalian pakai ilmu kelabu itu? Hatilah. Loh, astagfirullahaladzim. Ini adalah suatu pelajaran. Yang mana mereka ini hanyalah sebuah bayangan. Bayangan? Ya. Bayangan kok gerak? Ya, begitulah cara Saiba untuk mengelabui kita. Dan Bunda Mawar sebenarnya sudah mengetahuinya. Saya menyadari ketika Saiba datang kepada pokoknya. Dan kita bermain dengannya? Iya. Dan di situ dia mulai menggunakan cara ini. Saya baru menyadari. Oh, pantas saja. Begitulah cara Saiba untuk melawan kita. Dia hanya memakai bayangan saja untuk membuat kita lemah. Menghabisi tenaga. Menghabiskan tenaga kita. Agar mereka mudah menyerang kita kapan saja. Iya. Oh, icip. Dan ini adalah suatu pelajaran untuk kalian semua. Berhati-hatilah untuk menghadapi mereka, karena mereka bisa membuat bayangan di mana saja. Sengaja kalian kukumpulkan di sini agar kalian tahu bahwasanya menghadapi mereka dengan cara kekuatan energi penuh di dalam diri kalian itu juga menghabiskan energi dalam diri kalian. Sementara jika tidak dilawan, maka kalian akan mati. Paham. Paham. Berhati-hatilah dan kita harus memahami mereka itu bayangan atau tidak. Ya, siap. Siap.
dilawan menghabiskan tenaga, tidak dilawan kita yang mati. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menyetabilkan diri kita melawan mereka. Bisa dipahami pelajaran ini? Bisa. Itulah makanya dari tadi Kang Mamas tidak mau ikut berperang, hanya menonton dan hanya melihat. Dan ini sudah dua kali kejadian kepada diri Mama sendiri, melawan mereka, hanya melawan, hanya bayangan saja. Yang membuat diri Kang Mamas bingung dan membuat Kang Mamas itu lelah. Ini untuk pelajaran untuk kalian, agar kalian bisa lebih memakai otak daripada otot. Irit tenaga kalian dan energi kalian, karena semua mereka bisa bermain kapan saja. Apa yang akan kalian dengar? Kami masih dalam kebingungan, Kang Mam. Iya. Ternyata begitu permainannya. Karena saya sendiri pernah membuka satu pintu ke depannya, lalu musuh itu lagi yang ditemui. Iya. Masih musuh yang sama, padahal yang sebelah sini sudah saya tepatkan. Dan selain kamu, siapa yang mendapatkan hal yang sama? Saya juga. Emang seperti itu mereka. Setiap sudah dihabis, dimatikan hari ini, besok ada lagi. Ya. Itulah cara Saiba untuk mengelabui kita. Dan Saiba akan terus menculik para kesatria PSS, termasuk kalian yang jadi incarannya. Berarti kita harus menjaga satu sama lain. Ya. Tapi kalau kami lagi sendiri-sendiri menjalankan tugas? Ya, mau bagaimanapun, misi tetap dijalankan. Intinya apapun yang terjadi maka kita akan jalani, karena semua ini hanyalah sebuah bayangan juga. Maka dari itu mata kita harus jeli. Jika kita berperang tidak boleh lengah sedikit pun. Mereka bisa saja mengelabui dengan cara mereka yang kita tidak tahu. Maka kita harus siap mata kita melihat mereka. Bisa dipahami? Bisa. Dan mulai saat ini saya harap kalian bisa perkuat iman kalian. Kita sudah mengambil contoh yaitu Mbak Suruh Gentu. Sampai saat ini saya tidak bisa mempengaruhinya. Iya. Karena kan Mbak Suruh Gentu mempunyai iman yang kuat dan keyakinan yang tinggi. Dan tetap berjuang di jalan ilahi ta'ala. Saya harap kalian juga seperti itu. Perkuat diri kalian dan perkuat iman kalian untuk tetap kukuh menjalani perjalanan yang dijalan lillahi ta'ala. Ini adalah suatu pelajaran. Semoga netizen juga paham tentang hal ini. Sayangnya Saiba tidak mau disogok. Kalau mau disogok, maka satu video, satu konten itu selesai. Masalahnya memang tidak mau disogok. Nanti kita akan cari orang yang bisa disogok agar bisa satu konten selesai biar kelihatan keren videonya. Kak Mama coba di belakang, jangan di depan umatnya, nyogoknya. Kayak yang atas-atas itu, kalau disogok kan di belakang, gak tau siapa-siapa. Pertanyaan saya, Centeng Mandor ada bikin masalah lagi? Tidak. Pernah membuat masalah di konten saya selalu. Kapan terakhir kali? Oh, sebenarnya sih Kak Mama belum ada bertemu. Mama. Atau Kak Mama melakukan sesuatu ya? Oh iya, kita diam-diam. Kalau melakukan itu? Intinya, jika dia mulai mengganggu kalian, laporkan dengan Kang Mamas. Oke? Oke, siap. Ayo kita lanjut dan kita kembali ke padepokan. Ini adalah suatu pelajaran. Yo, para netizen, semoga kalian terus mengikuti channel yang kami tampilkan. Dan semoga kalian bisa mengambil edukasi, pelajaran, ataupun hanya hiburan yang ada di channel kami. Saya Mamas Karyo dan... Saya Dewi Lanjar. Saya Nikinta. Saya Nyiru Rasmuka. Saya Cenut. Saya Nisel. Saya Mawar Lati Panur. Mengucapkan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang korok akar jumbo.
sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, bendia doi sifat tangkoro. Nanging ngojo nanti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbater, ikut PSS dia pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo mugi mari kusti ojo simpen dendam, mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar, kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Cendang, 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 cendang